sebagainya, kami akan serahkan itu semua nanti di proses hukum, Pak. Jadi, kami dukung gitu, Pak. Semua akhirnya kami sudah siapkan. Kebohongan untuk menutupi perilaku anak buahnya di lapangan. Kalau ditembak, dibidik di tempat yang mematikan, nyatakan seperti itu, ditembak di tempat yang mematikan. Memang anak buah saya bersalah, saya serahkan untuk proses hukum. Kalau memang dihukum saya pecat, kami kan lega. Nah, di sosmed yang beredar itu sudahlah pihak kami meninggal, kami pula yang difitnah. Kami mau melompat ke kapolri juga lah, kami mau menyerang lah. Mungkin cerita episode ini berlanjut, to be continue ya. Mungkin ada saatnya Pak Haji Permata itu mau menyerang Bea Cukai, terus kabur lagi. Karena saya mendengar terakhir ini penembakan itu jarak 15 meter. Haji Permata itu tidak punya pistol, nggak bawa pistol, bawa parang. Bawa parang 1 meter doang nyampe ya. Ini 2 meter udah nggak sampai lagi, apalagi 15 meter kan. Nah artinya tidak ada sesuatu yang membahayakan. Kan saya jelaskan tadi, bahwa peraturan Menteri Keuangan nomor 113 tahun 2017 itu jelas penggunaan senjata api bagi ASN kalau musuh itu berimbang, yang mau ditangkap itu berimbang. Kalau di sana bawa senjata api 7 orang, Bea Cukai 7 orang, 8 orang bawa senjata api, itu boleh digunakan. Tapi kalau nggak berimbang nggak pakai senjata api pun nggak bisa kok. Kan begitu. Lalu proses penembakannya kan mesti yang melumpuhkan dulu dong, peringatan baru melumpuhkan, bukan langsung sasaran tembak. Mungkin nanti Pak Agus WA beliau dulu ya. Ya. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Krimpi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.